Halo guys, welcome back to Dagger Survival YouTube channel. Untuk konten kali ini, saya mau coba bandingin buat persiapan Shelterland nanti ya. Kita coba bandingin perbandingan antara Azure Shield level 6 dengan Special Rest level 29 diadu dengan Watchman Shield tanpa Special Rest. Kira-kira lebih baik mana? Kita lihat aja langsung. Ini Azure yang saya pakai, Curse Doll. Di sini Assault Rifle Damage Reduction-nya 39%. Ya, udah sekarat ya durannya. Sedangkan akan kita bandingkan Azure-nya dengan Watchman Shield. Ini level bintang 2. Kita lihat stat-nya, di sini ada Sniper Rifle Damage Reduction, Howy Damage Reduction, dan Assault Rifle Damage Reduction 40%, 1% lebih banyak, dan Hardening-nya 21%. Hardening ini adalah untuk itu ngelawan puncture dari Warrior ya guys ya. Kita lihat Special Rest-nya dulu. Di sini Azure saya sudah level 29, dan tambahan stat-nya apa aja sih? Ini tambahan startnya, ada misdirection 4%, increase drug recovery 4,5%, increase max 120, dan damage reduction-nya 8% di sini ya. Sedangkan Watchman saya itu belum ada special rest. Jadi langsung saja, ayo kita coba bandingkan. Dari depan. Berapa tadi? 571. Coba lagi terus. 571. Itu lebih sakit ya. 62 berarti lebih better Watchman kan kalau ketemu Warrior kan. Coba lagi deh, tabok lagi deh. 62. Kebadanan kepala nih. Ke badan aja. 27, 29 lagi. 29 lagi. Terus. 29 ya, oke, sip. Udah. Coba. Lagi. Jangan kepala. Udah kepala itu? Terus gedean. Wow, gedean ini ya. Watchman. Wah, bahaya nih. Tadi 29 kan. 14, 15, 15, 15. Lagi. Oh, Watchman ya. Iya maksudnya kalau rifle masih sakitan. Tadi 15 ya Watchman ya? Dong, tadi 15. Berarti buat Warrior doang Watchman unggulnya. Oke, itu dia perbandingannya guys. Jadi kalau teman-teman tadi lihat Watchman versus Azure itu Watchman unggul untuk melawan Warrior karena Watchman itu punya hardening ya. Dia itu fungsinya untuk anti puncture-nya dari Warrior. Sedangkan Azure dengan Special Rest 29 itu lebih unggul damage reduction-nya karena memang di Special Rest 29 tuh ada damage reduction sebesar 8%. Jadi untuk ngelawan shotgun dan rifle, si Azure ini lebih unggul sedikit daripada Watchman. Oke, sekian dulu untuk konten perbandingan ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang bingung beli Watchman atau beli shield yang memang sudah punya special rest-nya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.